Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News lengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. KPUD Sumbawa Barat menggelar sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018 dengan komunitas media sekabupaten Sumbawa Barat. Sosialisasi ini meliputi penyelenggaraan pemilu, kampanye, dan tahapan pemilu yang sedang dan akan berlangsung di tahun ini. Puluhan wartawan media cetak dan media elektronik antusias mengikuti sosialisasi penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini meliputi penyelenggaraan pemilu, kampanye, dan tahapan pemilu yang sedang dan akan berlangsung. Proses sosialisasi dilakukan dengan penyampaian 3 materi utama, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab peserta sosialisasi dengan narasumber. Perwakilan wartawan juga meminta kepada KPUD Sumbawa Barat agar wartawan media lokal bisa difasilitasi di semua kegiatan yang menyangkut pemilu gubernur dan wakil gubernur 2018 yang dilakukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama menghadapi debat kandidat paslon gubernur yang biasanya beberapa wartawan lokal dibatasi untuk keikutsertaannya. Sampai ini yang berimbas kepada langsung paslon itu adalah money politik ya. Berarti kampanyenya bisa dihentikan. Kalau terkait kampanye karena ini. KPU berhak menghentikan itu. Bukan kami, Panuas. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Get TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Utara nampaknya sangat serius menjajaki kerjasama dengan beberapa perusahaan Korea Selatan. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan investor Korea ke Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Keseriusan 6 perusahaan Korea Selatan untuk berinvestasi di Kabupaten Lombok Utara ditandai dengan kedatangan 17 investor di bumi dengan slogan Tio Tata Tuna ini. Kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari lawatan Wakil Bupati Lombok Utara, Syarifuddin, pada tanggal 15-19 Januari bulan lalu. Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar, yang menemui para investor menginstruksikan kepada SKPD kaitan dengan sejumlah rencana kerjasama yang akan dilakukan secara teknis bisa dikomunikasikan kembali dengan para pengusaha asal Korea Selatan tersebut. Di Global Hub ya, dan sebagainya, ya kita harapkan ini tidak sekedar expose, tapi nanti akan ada wujudnya ya di lapangan sama kawan-kawan, nanti tidak lanjut oleh Pak Abdurrahman Wahid insyaallah ya. Para pengusaha asal Korea ini tidak hanya tertarik pada rencana awal yang akan dikerjasamakan, namun juga kaitan dengan keberadaan Global Hub. Sementara itu, penerjemah pengusaha Korea Selatan Abdurrahman Wahid menyampaikan, perusahaan Korsel berencana mendirikan pabrik industri untuk lampu LED di KLU dengan produk berlabel Indonesia dan pekerjanya dari Indonesia yang bergerak pada bidangnya. Construction, terus yang untuk energy, BLTS, LED, lampu, listrik. Okay. Ini terus yang lapangannya orang teknik sama. Jadi cocok yeah, yeah. Itu. Jadi ada tahap. Cuma dari Korea kami pengen mau cepat prosesnya juga di untuk Lombok Utara. Selain itu, para pengusaha Korea Selatan juga melirik pengelolaan sampah di Gilimatra dengan menyiapkan alat teknologi agar bisa diolah dan dijadikan barang bermanfaat seperti pupuk organik dan sebagainya. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, Get TV. Ya, keberadaan limbah kerang yang banyak ditemui di pantai dirasakan menjadi masalah bagi sebagian orang. Namun tidak bagi Basirun, yang menganggap limbah kerang bisa menjadi barang yang mempunyai nilai seni tinggi. Dari tangannya, ia membuat lukisan timbul bernilai seni tinggi dari limbah kerang tersebut. Siapa sangka lukisan yang bernilai seni tinggi ini ternyata dibuat dari berbagai limbah kerang. Limbah kerang yang banyak ditemui di pantai dianggap masalah oleh sebagian orang. Namun, pandangan tersebut diubah oleh seorang pria bernama Basirun, pria asal Meninting, Gunung Sari, Lombok Barat.
Dari tangan dinginnya, ia mengubah paradigma banyak orang yang menganggap limbah kerang tidak bisa dimanfaatkan menjadi sebuah lukisan timbul yang mempunyai nilai seni. Limbah kerang yang banyak ia temui di pantai disulap menjadi sebuah lukisan timbul yang mempunyai nilai seni bahkan nilai jual tinggi. Pekerjaan membuat lukisan dari limbah kerang ini sudah ia lakoni sejak 4 tahun yang lalu. Lukisan-lukisan hasil karya Basirun ini bahkan sudah menembus pasar Asia dan Eropa. Sebagian pembeli lukisannya berasal dari Jerman dan Inggris. Itu dari luar, biasanya yang kebanyakan dari luar. Wisatawan-wisatawan asing. Wisatawan, ya. Tapi kalau ngirim, pernah dikirim nggak? Pernah. Kemana? Kemana dikirim? Keluar dia, ke Eropa. Paling banyak? Yang paling banyak ke Eropa. Itu... Eropa itu di negara mana, Pak? Di Jerman, England, ke Asia juga, ke Malaysia juga. Untuk membuat satu lukisan timbul ukuran 2 meter, dirinya membutuhkan waktu hingga 15 hari. Untuk harga juga sangat bervariasi, berkisar mulai Rp250.000 hingga Rp7 juta, tergantung jenis dan ukuran. Basirun mengakui motif dari lukisan timbul ini berdasarkan hasil kreativitas serta imajinasinya sendiri. Namun, banyak juga motif lukisan yang dibuat berdasarkan pesanan para pelanggan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Get TV. Nusa Tenggara Barat siap menyambut pemimpin baru. Menampilkan seluruh tim sukses paslon, mengedepankan aspek dinamisasi pilkada menuju kursi NTB 1. Saksikan program spesial News Cafe NTB Election 2018 Gubernur Baru Nusa Tenggara Barat. Menyajikan diskusi yang menarik dan interaktif dari Delasira Cafe Kamis 1 Maret 2018 hanya di Get TV, Inspirasi Bersama. Mungkin bagi sebagian orang, limbah batok kelapa hanya bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat arang. Namun di tangan Niluh Ading Saraswati beserta suaminya, limbah batok kelapa ia sulap menjadi sebuah kerajinan unik yang bernilai ekonomis tinggi. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Batok kelapa, bagi sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan limbah yang satu ini. Limbah batok kelapa biasanya dijadikan bahan baku untuk pembuatan arang. Namun, di tangan pasangan suami istri Niluh Ading Saraswati dan Iwayan Suartana Putrayasa, mereka bisa mengolah limbah batok kelapa menjadi sebuah kerajinan unik yang tentunya mempunyai nilai ekonomis tinggi. Limbah batok kelapa mereka sulap menjadi beberapa kerajinan unik seperti lampu hias, tempat permen, serta souvenir menarik lainnya. Kerajinan dari limbah batok kelapa yang sudah mereka tekuni sejak 10 tahun yang lalu berlokasi di Taman Mayure. Disinilah mereka mengembangkan usaha kerajinan batok kelapa dengan mendirikan art shop. Berawal dari banyaknya limbah batok kelapa yang berserakan, muncul ide untuk mengolah limbah tersebut menjadi sebuah kerajinan yang berbeda dari yang lain serta bernilai jual tinggi. Yang membedakan kerajinan batok Niluh Ading Saraswati beserta suaminya dengan kerajinan lain terletak pada batok kelapanya. Jika biasanya kerajinan batok kelapa lain semuanya dibuat halus, namun kerajinan batok kelapa milik Ading dibuat lebih natural dengan tidak menghilangkan serabutnya. Kita inspirasi aja. Inspirasi ya, dari mana? Bikin dari yang beda sama yang lain. Biarkan buku-buku kan filosofinya lumayan kan. Jadi ya dari suami saya sih sebenarnya ya karena kita melihat banyak limbah yang terbuang ya. Nah, jadi di sana kita mulai untuk ini berpikir bagaimana supaya limbah ini menjadi sesuatu yang berarti gitu. Pasangan suami istri ini mengaku tidak kesulitan untuk mencari bahan baku. Bahan baku batok kelapa didapatkan di Lombok Utara. Setiap hari mereka menghabiskan 2 karung limbah batok kelapa untuk membuat kerajinan seperti kupu-kupu. Untuk proses pembuatannya dibutuhkan waktu paling lama 1 jam, tergantung tingkat kesulitannya. Dan saat ini kerajinan dari limbah batok kelapa hanya dipasarkan di sekitar Mataram. Niluh Ading Saraswati mengaku omzet dari penjualan kerajinan limbah batok kelapa mencapai 3 juta lebih setiap bulannya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Get TV. Ya pemirsa, di Lombok terdapat salah satu objek wisata yang tak kalah indah dengan Bogor.
Objek wisata bernama Hutan Pusuk ini menawarkan keindahan alam yang sejuk dan mempesona. Tidak hanya itu, di objek wisata ini juga wisatawan bisa bercengkrama dengan kawanan monyet yang jinak. Jadi seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Jika bicara tentang puncak, maka sekilas yang akan terlintas di pikiran banyak orang adalah Puncak Bogor. Sebuah tempat wisata berupa pegunungan yang indah yang berada di daerah Kabupaten Bogor dan Cianjur. Sebuah tempat wisata yang memang sudah dikenal sejak lama di kalangan para pelancong domestik maupun pelancong mancanegara. Nah, di Lombok ada juga sebuah objek wisata pegunungan yang tidak kalah indahnya dengan puncak di Bogor, yakni Hutan Lindung Pusuk atau Pusuk Pas. Sebuah objek wisata yang terletak di titik puncak salah satu bukit yang masih dalam kawasan Hutan Pusuk, sebuah hutan wisata yang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Objek wisata Hutan Pusuk berada tepat di garis perbatasan Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat, berjarak sekitar 15 km dari Kota Mataram. Dinamakan Pusuk karena memang lokasi wisata ini terletak di puncak ketinggian pegunungan yang menjadi jalur menuju Kabupaten Lombok Utara. Wisata alam Pusuk menjadi salah satu tujuan atau destinasi wisata yang diminati baik wisatawan mancanegara maupun nusantara. Selain memiliki keindahan alam yang memukau, Pusuk juga memiliki udara yang sejuk karena memiliki hutan yang masih terjaga. Yang paling menarik minat wisatawan adalah mereka dapat bercengkrama langsung dengan kawanan monyet liar yang sedikit jinak, apalagi sambil membawakan makanan. Dari atas ketinggian, wisatawan juga dapat menikmati pemandangan alam, hamparan pantai dengan jajaran tiga gili. Terutama pantai ya, terus kalau tempat lain kan pantai ada gunungnya, hawanya sejuk, jarangnya polusi. Jadi kita bisa dapetin semua. Lebih ngambil ke alamnya gitu. Alam. Usai bercengkrama dengan kawanan monyet liar, wisatawan dapat menghilangkan dahaga dengan mencicipi minuman air nira atau lazim disebut tuak manis. Para pedagang tuak berjejer di sepanjang jalan di puncak ketinggian atau disebut pusuk. Nah, jadi apakah Anda berminat? Baiknya segera rekomendasikan menjadi tujuan wisata Anda. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Get TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini. Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Serta jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanspage Get Media Channel di sosial media Facebook serta YouTube. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.